Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Wirausaha Desa. Kali ini kita berada di Pasar Brebes Nganjuk ya. Pasaran di Pasar Nganjuk ini tepatnya di Brebes ini di Tanggalan Jawa, yaitu di Kliwon. Nah, ini proses penurunan kambing ya, dari pemilik yang akan dijual di pasar Brebes. Ini banyak banget ya. Jadi seperti ini ya. Mas, kondi mas. Kondi kate. Gunung. Gunung kene ya. Jadi ini kambing-kambing Gunung Kidul mas. Gunung Kidul. Ngetos. Begini ya nopo pak? Yo, harganya ya menurut pak, corona ya pak. Pintenan nih ngeten nih pak. Nih jalur ya murah pak. Pinten pak nih? Jadi ini kambing yang ada di gunung. Ini induknya ini. Asli orang Jawa ini ya. Asli orang Jawa. Iya, Jawa asli. Jawa asli. Penganjuk maksudnya. Ya. Jadi yang besar seperti ini harganya cuma 2 juta lebih sedikit ya. Jadi kambing yang berada di kita ini, di depan kita ini ya, kambing yang dari gunungan ya, gunungan sini maksudnya, dari Nganjuk. Nah, ini ada bibitan kecil-kecil, nanti kita akan tanyakan di lapaknya aja ya. Kalau di sini mungkin masih sibuk ya orang-orangnya ya. Iki lho Pak, 3000-an. Apa jeneng setengah kilo. Ayo cocok. Lagi kebian mana pisan iki. Nek piro iki Mas loro iki? Minta 6,5 ya. 6,5. Iya 6.500. 6.500, tapi indukan jumbo Mas ya. Indukan jumbo kepala hitam. Mintanya 6 juta 2 ekor. Jadi seperti ini ya. Ini kambing-kambing. Berarti kambing sing akeh iki gunungan Mas ya. Gunungan. Ya. Di daerah gunung populasinya juga masih banyak ya untuk kambing Jawa dan kibasnya. Oke, nanti kita akan lihat di dalam ya, ini masih di depan Pasar Brebes. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.